Baik, oke, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Gias Lovers, Candy Lovers ya guys. Jumpa kembali di channel kesayangan kalian yang di setiap harinya membahas love story the series SCTV guys. Apakah Wilantara mulai bisa menerima bahwa anaknya mencintai anak dari Argadana, musuhnya guys? Namun sebelum kita lanjut lagi ke dalam videonya yang baru bergabung, tekan dulu tombol subscribe dan sertakan juga lonceng notifikasinya guys, bertujuan agar kalian semuanya selalu mendapatkan notifikasi video terbaru terupdate dari channel kami ya, dan tonton sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita guys. Ungkapan hati Ken kepada Papa Wilantara. Aduh ya, kita semua dibikin menangis baper parah ya. Ternyata Ken dan Maudi sedang bersedih ya, atau merasa bersalah sekali sudah merahasiakan ini semua ya guys. Namun di adegan nanti malam pastinya lebih seru, lebih menegangkan lagi untuk kita nantikan, yang dimana Ken apapun katanya, papa marahin saya walaupun saya meninggalkan Maudi, walau hati saya sakit teriris-iris katanya guys. Saya bakal menuruti apa kemauan papa asalkan Papa Wilantara kembali pulang bersamanya. Itu gak akan membuat papa sedih dan membuat papa kecewa. Pergi nanti. Dan terlihat di situ juga ya, Ken menanyakan ini ke Maudi, walaupun saya sayang sama kamu tapi saya juga tidak mungkin memilih kamu daripada ayahnya Wilantara, walaupun hati saya sakit, walaupun kita tidak bisa memiliki satu sama lain, namun hati kita tetap saling mencintai walaupun jarak jauh dulu, kata Ken. Harus bersabar walaupun gini, namun Ken tidak bisa memilih Maudi dulu. Sabar ya buat Kak Maudi, walaupun sakit hati berjauhan sama orang yang kita sayang, namun kalau jodoh ntar juga pasti ketemu ya. Namun juga di situ ya, mudah-mudahan ya ungkapan dari Ken yang di situ didengar langsung sama Papa Wilantara yang di jurang ya. Untung saja terjatuh ya ke jurang, terperosot pegangan ada sebuah kayu di situ guys. Dan mendengarkan di situ ada Ken dan Maudi sedang membicarakan soal itu, bahwa Ken mau dihukum apa aja katanya, termasuk meninggalkan Maudi asal Papa Wilantara kembali lagi pulang. Oke guys, buat malam nanti ya pastinya akan lebih seru untuk kita nanti kali, yang dimana mudah-mudahan ya pikiran dari Papa Wilantara sudah mendengar ungkapan hati dari Ken sambil menangis, sama Maudi bisa meluluhkan hati seorang Wilantara ya, dan menyetujui hubungan kedua pasangan ini, baik sahabat-sahabat ya. Oke, berikut berita terbaru sekaligus info atau sinopsis alur cerita buat malam nanti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.